Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani. Alhamdulillah, admin kembali share ke teman-teman semua dan mohon izin ya kepada bolo-bolo cabe, admin izin berbagi dalam menangani masalah tanaman cabe yang bermasalah seperti ini. Nah, tanaman cabe ini gejala awal keriting kuning, sahabat Tani ya. Nah, tapi ini bisa kita atasi kalau kita rawat sejak dini, sahabat Tani ya. Nah, admin dalam menangani masalah tanaman cabe yang keriting seperti ini sudah admin lakukan pada tanaman CMK Karisma beberapa video yang lalu ya, di beberapa bulan yang lalu. Nah, sahabat Tani, langkah pertama dalam menangani masalah cabe yang keriting kuning daunnya seperti ini, sahabat Tani ya. Ini kita awali dengan melihat di bawah daun. Kalau di bawah daun ini terdapat kutu-kutuan, maka kita mesti basmi kutunya, sahabat Tani ya. Nah, kalau untuk tanaman admin ini kena kutu kebul, sahabat Tani ya. Dan kutu kebul ini membawa pendor virus, sahabat Tani ya. Makanya kita perlu ada tahapan-tahapan dalam menangani masalah cabe yang keriting kuning seperti ini. Nah, sahabat Tani, untuk admin sendiri ini waktu tanaman CMK Karisma itu admin buangin tunas airnya. Ya, jadi kita tidak potong pucuk, kita hanya membuang tunas airnya karena ini virusnya sudah menyebar ke jaringan tanaman, sahabat Tani ya. Makanya tunas airnya ini banyak tumbuh seperti ini karena sudah ada virusnya yang dibawa oleh kutu kebul tadi. Nah, sahabat Tani, jadi kita ada tahapan-tahapan membasmi kutunya dan juga kita akan membasmi virusnya, sahabat Tani ya. Nah, sahabat Tani, ini perlu dilakukan ya, tapi ini ada dua opsi sebetulnya. Bisa kita membuang tunas air, bisa juga kita melakukan potong pucuk dan merawat tunas air. Itu terserah teman-teman mau merawat tunas air atau mau membuang tunas air. Kalau admin, ini akan membuang tunas airnya. Karena tanaman cabai kalau sudah kena kutu kebul seperti ini, memang dia sengaja menghentikan pertumbuhannya, sahabat Tani ya. Oke sahabat Tani, supaya tanaman cabai ini tidak menghentikan pertumbuhannya, kita akan kocor dengan jakaba yang dicampur dengan gula sedikit, sahabat Tani ya. Dan ini adalah tahapan yang kedua dalam menangani tanaman cabai yang kena kuning keriting. Yang pertama tadi kita memangkas tunas air atau pruning tunas air, kemudian kita pupuk menggunakan jakaba yang dicampur dengan gula sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya membunuh virus yang kemungkinan sudah menyebar pada jaringan tanaman cabai ini. Nah, sahabat Tani, kita langsung kocorkan 1 gelas jakaba yang dicampur dengan gula merah sedikit ke tanaman cabai yang kuning keriting seperti ini, sahabat Tani ya. Nah, sahabat Tani, karena tanaman cabai ini butuh zat hijau lagi, maka kita tambahkan dengan pupuk magnesium. Nah, sahabat Tani, sekedar klarifikasi, admin sengaja aplikasikan ini GRC atau gypsum. Ini admin akan buktikan ke teman-teman semua, insya Allah nanti pada 15 hari atau 1 bulan ke depan kita akan cek lagi tanaman ini akan sembuh atau tidak. Walaupun admin sudah membuktikan pada tanaman CMK Karisma beberapa bulan yang lalu yang sembuh ditabur dengan gypsum seperti ini. Tapi karena komentar teman-teman banyak yang miring, katanya banyak komentar-komentar yang miring, banyak diketawain, tapi admin akan klarifikasi. Kita akan lihat nanti hasilnya pada tanaman ini, karena admin sudah buktikan sebetulnya pada tanaman CMK Karisma beberapa bulan yang lalu. Nah, kenapa kita tabur ini? Ini tujuannya untuk menambah unsur magnesium yang ada pada GRC. Nah, sahabat Tani, untuk kutunya tadi kita juga perlu basmi dengan Abamectin, sahabat Tani ya. Nah, ini masih basah seperti ini. Ini habis admin spray tadi dengan demolis, sahabat Tani ya. Satu tutup per tangki, sahabat Tani ya. Dan admin juga tidak spray ini saja ke semua tanaman yang ada di sini, sahabat Tani ya. Timun suri, tomat dan lain-lain. Nah, sahabat Tani, nanti 3 hari ke depan admin akan spray lagi dengan ini imidacloprid, sahabat Tani ya. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam mengatasi tanaman cabai yang ada gejala kuning keriting seperti ini, sahabat Tani ya. Karena tanaman cabai ini menghentikan pertumbuhannya, maka kita harus pacu pertumbuhannya dengan ZPT. Nah, kalau admin sendiri menggunakan Gibro yang dicampur dengan air jakaba dan mol bonggol pisang. Ini ZPT admin, ini biasanya admin mix dengan Ultradap. Lalu 3 hari
Berikutnya admin rolling lagi dengan Gibro plus air jakaba ini dengan magnesium sulfat. Oke sahabat tani, seperti itu cara admin dalam menangani tanaman cabai yang kuning keriting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.